Sayang, sering gak sih kepikiran gitu nanti ke depan kita bakal gimana gitu? Aku punya planning banyak sih. Mungkin terlalu banyak. Aku kepikiran sih nanti kalau misalnya kita udah menikah gitu. Nanti kita tinggal di rumah yang gede banget gitu, yang ada, you know, yang ada tamannya, ada guest house-nya gitu-gitu. Ya kayak di villa-villa gitu. Bayangin satu villa, cuma semuanya milik kita. Ya gitulah. Nggak tahu kayak. Aku pengen aja gitu nanti kita berdua punya lahan gede gitu. Terus nanti kita lihat anak-anak kita lari-lari gitu. Kan keren gitu ya. Kayak lari-lari di apa namanya, di taman-tamannya, terus nanti berenang-berenang. Masa gak mau sih. Terus aku juga kepikiran gitu nanti kayak kita tanamin banyak tanaman. Kita juga nanti pelihara-pelihara gitu, kayak ada pelihara anjing, pelihara kucing gitu juga. Kalau misalnya lah kegedean ternak juga. Iya seriusan, aku gak bercanda. Jadi kepikiran aja gitu, kayak keren aja gitu punya ya something like that. I know agak aneh, coba ya namanya kalau suka yang kayak gitu ya suka kayak gituan, mau gimana lagi. Nggak tau lah, bingung aku kalau udah kayak gitu. Kayak nanti punya anjing yang gede, ada anjing-anjing kecil, ada poodle, ada golden retriever, shiba inu. Gemes semua nanti pasti. Kenapa? Kalau misalnya anak-anak, wah kalau anak-anak mah, ku pengen banget ya, kayak apa ya? Bayangin punya anak tuh kayak spesial banget tau gak sih, kayak ini hasilnya kita gitu, cuma kita doang bisa kasih, like that's our kid gitu, bayangin deh. Ku sampai sekarang nggak bisa stop-stop senyum kalau misalnya aku bayangin kita punya anak. Even though emang serem gitu, kayak aku gak pernah pengalaman, kamu juga kayak masih bingung-bingung kayaknya. Cuma apa ya? Ya begitu. Bingung aku deh. Sayangnya banget aja gitu. Gak tau lah, bingung cara jelasin deh. Kalau misalnya punya anak tuh kayaknya bakal beda banget pasti kita. Bingung dah aku. Sayang. Sayang. Kok kamu gemesin banget sih? Nanti deh, aku nanti punya, kalau misalnya punya rumah gede, nanti aku membuat kayak ruangan full buat taruh baju gitu. Buat taruh makeup, buat taruh baju, buat taruh barang-barang gitu. Tas-tas, gila, nanti bakal taruh banyak banget lah pasti. Terus nanti kita punya kayak lahan mobil, tapi mobil simpel semua gitu. Terus nanti rumah kita kayak yang di villa-villa gitu, kayak rumah-rumah kecil gitu, cuma sederhana, cuma ya bagus banget aja gitu. Pengagam mesin gitu. Terus nanti mungkin kita sering kalau sore-sore jalan ke pantai, liatin sunset dan lain-lain gitu. Ya ampun, bayangin aja udah pengen aku. Gak sabar deh. Pasti seru banget. Ya kan? Pasti dong. Kemesin banget. Ya, itu sih kalau aku pemikirannya. Harus sisi pada bisa. Tenang, kalau misalnya urusan biaya sama dapat duitnya, aku bisa kok. Just relax, okay? I love you so much.
Rest baby. Ayo tidur yuk. Udah malam. Nanti kita lanjut lagi ya besok, oke? I love you.